Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat, di antaranya nikmat berkumpulnya kita pada pagi hari ini dalam rangka untuk mempelajari sebuah bab yang sangat penting, ya, khususnya bagi mereka yang ya sudah berniat ataupun sudah melaksanakan ya suatu ibadah yang agung, yaitu pernikahan. Maka ini adalah sebuah nikmat, sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, ya, ayat yang sering dibaca ketika resepsi, ya, ketika pernikahan, yaitu Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah ciptakan bagi kalian pasangan-pasangan, ya, baik pasangan istri maupun suami, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengan pasangan-pasangan kalian tersebut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian, ya, ketika setelah pernikahan itu ada mawaddah, ada rasa cinta, wa rahmah, dan ada rasa kasih sayang. Ya. Maka kedua hal inilah yang merekatkan pasangan suami istri. Dua hal inilah yang mengokohkan ikatan pernikahan. Dan ya, para ulama menjelaskan ketika pasangan suami istri mereka menikah, maka Allah memberikan kepada mereka dua anugerah ini, yaitu mawaddah dan rahmah. Dan mawaddah ini bisa hilang, bisa berkurang, ya. Ketika seseorang dia menikah, ya, suaminya masih ganteng, masih muda, masih kuat, ya, masih kaya, begitu, ya. Begitu bahwa istrinya masih cantik, masih muda, masih seger, begitu, ya, masih langsing, ya, maka timbullah rasa cinta ini. Ya. Namun seiring dengan waktu, ya, suami yang asalnya gagah sudah menjadi loyo, begitu, ya, rambutnya sudah memutih, kemudian wajahnya sudah keriputan, ya. Begitu pula sang istri yang dulunya langsing sudah menjadi, ya, agak gemuk, gitu, ya, sudah tidak secantik dulu lagi. Maka mawaddah ini bisa berkurang, ya, ikhwan. Ya. Rasa cinta ini berkurang, subhanallah, gandingan dengan apa? Dengan rahmah.
ya, rasa kasih sayang. Bagaimana suami ini tanggung jawabnya ketika masih muda, dia bertanggung jawab bekerja menghidupi anak istrinya, bersabar ya. Bagaimana langsung suami ya mengantarnya ketika dia sakit ya, membela dirinya dan lain sebagainya. Begitu pula sang istri atau sang suami mengingat bagaimana istrinya telah melahirkan anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Maka ini ya, ya ada mawaddah dan rahmah ya. Maka dua hal inilah yang menjadi perekat suatu pernikahan. Nah, yang repot ketika dua hal ini hilang, mawaddah hilang ya, dan rahmahnya juga gak ada ya. Maka ya, dia sudah tidak cinta dan tidak sayang kepada pasangannya karena satu dan lain hal, karena satu sebab dan yang lainnya. Maka saat itulah syariat Islam, syariat yang agung ini pun menjadikan adanya suatu syariat yang ya, ketika memang pernikahan tersebut sudah tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada rasa kasih sayang, yang ada adalah ya, permusuhan, kebencian dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang dia ya, mungkin terjatuh kepada maksiat dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah syariat yang agung, yaitu ya, at-talaq, yaitu perceraian. Di dalam kitab ini guru kami yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala wa ra'a, beliau menjelaskan ya, jadi kitab ini beliau susun dengan apa namanya, urutan yang baik ya, jadi bersinambungan. Maka pembahasan talak di sini beliau menjelaskan sebagaimana kita pahami dari keterangan yang telah lalu bahwasanya agama Islam amat sangat menginginkan terwujudnya suatu rumah tangga muslim yang harmonis dan dipenuhi dengan kebahagiaan ya. Kita juga mengerti beberapa tindakan solusi yang diajarkan Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Ya, harusnya sudah dipelajari sebelumnya bagaimana ketika terjadi apa permasalahan ya. Islam itu selalu berusaha untuk mempersatukan, memperbaiki ya. Jadi bukan serta-merta begitu ada masalah langsung cerai, enggak. Islam itu selalu menganjurkan untuk memperbaiki terlebih dahulu. Makanya ada syariat islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan dua orang yang bermusuhan, dan pahalanya ini besar ya. Memperbaiki hubungan dua orang yang saling bermusuhan ini pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah nafilah, ibadah sunnah lainnya. Begitu puasa sunnah, ya sedekah sunnah, sholat-sholat sunnah, ini besar sekali pahalanya ya, Pak. Ya. Ketika seseorang bisa memperbaiki hubungan yang retak di antara dua orang muslim, khususnya dua orang pasangan suami istri. Ya. Ini lebih besar lagi. Kenapa? Karena syaitan paling senang untuk merusak, menghancurkan. Ya. Makanya syaitan mengajarkan sihir. Untuk apa? Untuk memisahkan suami istri. Ya. Makanya syaitan mengutus bala tentaranya. Kalau ada bala tentara yang bisa meretakkan suatu rumah tangga, didekatkan. Nah, ini baru anak buah saya. Ya. Nah, maka Islam ini berusaha sebaliknya. Berusaha untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan diantaranya Allah berfirman fa'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, yaitu mengutus ya utusan, baik dari utusan keluarga perempuan ataupun keluarga laki-laki untuk memperbaikinya. Bahkan kata ulama wal islahu lahum khair, untuk memperbaiki hubungan itu lebih baik ya, lebih baik daripada bercerai. Kemudian kata Syekh di sini, meskipun demikian, bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil, ya, karena persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas, ya. Jadi Islam berusaha untuk memperbaiki, ya, seperti Rasulullah SAW misalnya, ketika misalnya putri beliau nyemarahan. Ya, siapa putri beliau? Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya.
Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah, dicari Ali kok nggak ada. Ya, dilihat Ali biasanya tidur siang di rumah. Ya, ini kok nggak ada. Oh, pasti ada sesuatu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai seorang mertua yang soleh, dia bertanya, ya, aina ibnu ammika, ammiki, ya, mana anak pamanmu? Ya, nggak dicara, nggak ditanya mana suamimu, ya. Kalau suamimu marah, ya, mana anak pamanmu? Ya, untuk apa? Untuk menjaga perasaan, ya, putrinya yang sedang panas, ya, dan juga untuk mengingatkan bahwasannya ini tuh masih ada hubungan dengan saya juga, ya. Dia ini masih kerabat saya juga, ya. Jadi untuk apa? Untuk mengobati rasa panas, ya, mendingin panas yang ada di dalam hati anaknya, putrinya. Ya. Apa kata Fatimah? Ya, tadi saya marahan sama dia. Ya. Saya mengucapkan suatu ucapan, dia marah, kemudian dia pun keluar, enggak balik ke sini lagi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, menyusul, dicari ke masjid. Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Ya, dan satu tanah, ya, sedang, ya, berdebu. Ya kan, mulai di tanah kan berdebu semua. Maka dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab." Ya, orang yang berdebu gitu. Dan ini kunyah yang paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa namanya bermain-main sedang guru dengan Ali, ya, ini Abu Turab ini. Ya, maka di sini apa maksudnya apa? Bangunlah wahai Abu Turab. Artinya kan pulang ke rumah, ya, baikkan sama istrimu gitu. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang Islam itu ingin memperbaiki hubungan. Tapi terkadang kita sudah berusaha memperbaiki, ya, tetap enggak bisa. Ya. Seperti kisahnya ada seorang sahabiat, ya, namanya Fatimah juga, ya. Asalnya budak. Kemudian dia dibebaskan oleh tuannya. Nah, dan ketika budak dia punya suami budak juga. Nah, jadi suami istri sama-sama apa? Sama-sama budak. Karena sang istri dibebaskan, ya, oleh tuannya, maka, ya, seseorang wanita yang merdeka berhak untuk meminta cerai. Ya. Meminta cerai, ya. Nah, ketika si apa namanya? Sang istri ini meminta cerai, ya, maka suaminya ini sedih sekali. Karena suaminya ini sangat cinta sama istrinya tersebut. Ya. Maka dia pun menangis, kemana-mana diikuti sambil menangis, bayangkan, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun melihat hal ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Fatimah, ya, cobalah, ya, kamu jangan ceraikan dia, jangan minta cerai dari suami tersebut, kasihan dia, ya. Maka sahabat ini pun berkata, ya, apakah engkau memerintahkanku ya wahai Rasulullah? Ya, apakah ini perintah atau bukan? Kalau perintah samina wa atona, ya. Para sahabat, para sahabiat, kalau sudah perintah, enggak peduli perasaan, enggak peduli apa, samina wa atona. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana syafi'." Ya, saya ini cuma pemberi syafaat saja. Saya ini cuma memberikan nasihat, memberikan saran saja. Ya. Innama ana syafi', ya. Kalau gitu enggak ya Rasulullah, ya. Kalau bukan perintah, ya, maka enggak bisa, saya sudah enggak tahan sudah katanya. Ya. Akhirnya bercerai, ya. Nah, ini apa? Ketika kita sudah berusaha untuk memperbaiki, ya, baik dari luar maupun dari dalam, ternyata tidak bisa, ya. Karena dia karena sudah terlampau panas, ya. Maka dalam keadaan seperti ini, seseorang dituntut untuk menggunakan tindakan lain yang lebih kuat atau tegas, ya, yaitu adalah talak, ya, atau cerai. Kemudian kata harus saya jajah di sini, siapa yang memperhatikan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan talak, dengan cerai, akan paham bahwa sebenarnya Islam sangat menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga. Ya, nanti akan kita bahas bukti-buktinya, ya. Serta keabadian jalinan kasih sayang di antara suami istri. Sebagai buktinya, Islam tidak menjadikan tolak satu kali saja, ya. Tapi tolak itu bisa tiga kali, ya. Tolak yang pertama nanti akan kita pelajari lebih rinci.
Tolak yang pertama masih boleh rujuk, tolak yang kedua masih boleh rujuk, ya, sampai tiga. Ya. Artinya apa? Islam ini pengen berusaha menjaga, ya. Bukan satu kali tolak cerai langsung selesai sudah enggak, ya. Tapi dikasih tiga kesempatan. Ya. Kemudian enggak hanya itu, setiap tolak pun ada masa tenggangnya, ya. Ada masa iddahnya nanti juga kita bahas, ya. Untuk apa? Untuk seseorang bisa merujuk istrinya, ya. Begitu pula tolak ini dipersempit waktunya, ya. Enggak sembarangan setiap saat begitu marah langsung tolak, enggak. Ada aturannya, ada saatnya, ada syaratnya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu Islam ingin menjaga keutuhan, bukan ingin merusak, ya. Ketika emosi, ketika ada masalah langsung cerai, enggak. Ya. Maka ini ya bukti-bukti bahwasanya Islam ingin berusaha menjaga. Islam tidak menjadikan tolak itu satu kali saja, namun tiga kali. Yang tatkala perceraian telah dilakukan, maka tidak ada lagi hubungan antara suami istri dan tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung atau rujuk lagi, enggak. Tapi ada waktu untuk rujuk, ya. Istri masih boleh di rumah, tetap diberi nafkah oleh suami, ya. Ini semua apa? Untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, dalam syariat Islam talak diperbolehkan dan Islam menjadikan penerapannya lebih dari satu kali. Ya. Lihat di sini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 229. At-talaqu marratan. Talak itu, cerai itu adalah dua kali. Artinya cerai yang boleh untuk kembali, ya. Talak yang dapat rujuk. At-talaqu marratan, talak yang masih boleh balik lagi itu dua kali. Fa insakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Maka ya, menahan dengan baik imsak, ya, kembali lagi dengan baik, aw tasrihun biihsan ataupun ya dilepaskan dengan cara yang baik pula. Ya, bagaimana Islam benar-benar kalaupun tetap kembali balik ya kepada yang lebih baik. Kalaupun sudah cerai ya selesai bubar itu pun dengan cara yang baik. Kemudian Allah melanjutkan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil dari apa-apa yang sudah kalian berikan kepadanya illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali apabila keduanya takut tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian takut untuk tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, farajunaha alaihi ma fi maftadat bih, maka tidak mengapa ya mengambil apa yang menjadi tebusan, ya. Nanti ini ya masalah hulu. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha, janganlah kalian melewatinya, ya, janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Artinya benar-benar Allah Subhanahu wa taala ya berusaha untuk menjaga pernikahan itu terjaga. Kalau sampai seseorang melanggar batasan Allah ini, ya, berusaha memutuskan hubungan ini dengan cara yang buruk, ya, maka ya Allah ancam dengan apa? Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Benar-benar pernikahan itu harus kita jaga. Jangan sampai kita melanggar hukum Allah menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian kata al-ustadz di sini, hafizahullah, seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak pertama atau kedua tidak berhak mengeluarkan istrinya dari rumah hingga masa iddahnya selesai. Ya, ini bukti yang lain. Bukti yang lain bahwasannya apa? Islam itu berusaha menjaga. Karena ketika dicerai istri itu tetap, ya, tetap di rumah, ya. Bahkan dalam keadaan demikian istri pun tidak berhak keluar rumah, tetap harus di rumah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar masih bisa ya timbul rasa kasih sayang tadi. Ya. Melihat istrinya di rumah capek, ya, meskipun sudah dimarahi, sudah dicerai, tapi masih ngepel, masih nyuci, kan? Wah, kasihan, begitu. Ya. Kemudian mungkin ya timbul penyesalan dan lain sebagainya. Ini tujuannya. Ya. Ini bukti lainnya, maksudnya Islam itu ingin menjaga keutuhan rumah tangga, bukan ingin merusaknya.
Alasan pelarangan hal tersebut tidak lain ialah harapan akan sirnanya kemarahan kedua pasangan yang menyebabkan perceraian, dan harapan akan kembalinya keadaan rumah tangga mereka seperti sedia kala. Ya. Karena biasanya kalau berumah tangga itu ikhwan, ya, biasa marah, ya. Namanya marah itu ya suatu hal yang biasa, jangan kaget. Ya. Jangan menyangka ya pernikahan itu terus enak senyum terus, enggak, ya. Sama saja antum juga kan kadang marah, ya, kadang kesel, ya, kadang bosan dan lain sebagainya. Maka begitu pula pernikahan, ya. Makanya kata para penyair, ya mukallifful ayyami diddati ba'iha mutadallimun fil ma'i jazwatan nari. Orang yang membebani hari-hari ya di luar tabiatnya, hari-hari itu kan ada hari yang baik, ada yang enak, ada yang enggak, begitu ya. Barang siapa yang pengen semua harinya enak terus, itu seperti orang yang mencari api di dalam air, ya. Mencari api di dalam air. Pikirnya bisa dapat enggak? Ya. Bisa dapat Ustaz kalau di gunung meletus sana ya, enggak, ya. Aslinya apa enggak bisa kita mencari api di dalam air, enggak mungkin, ya. Maka begitu pula pernikahan, ya. Pernikahan kadang ada suaminya marah, kadang ada istrinya marah, ya. Namun ya, diharapkan ketika ya kemarahan itu biasanya cuma sebentar. Ketika seseorang sudah tenang, sudah berpikir, ya, oh iya, ternyata ya masalah ini sepele begitu, ya, bukan masalah besar, ya. Maka setelah itu apa? Kembali saling bercengkrama lagi, saling bercanda lagi, ya. Maka inilah yang diharapkan. Alasan pelarangan hal tersebut, kenapa kok wanita itu ketika dibilang oleh suaminya, saya cerai kamu, ya, tetap disuruh di rumah, ya, jangan terus dicerai langsung, ya, pesan taksi online kabur misalnya, ya, jangan, ya. Banyak begitu kan, ya. Ketika dibilang, ya, saya cerai kamu, sudah tenang saja di rumah, ya, tenangkan diri, ya, dipikir dulu, mungkin ada kesalahan, mungkin ada apa, ya, nanti, ya, jangan langsung pergi. Ya, ini salah satu hikmah yang sangat besar, ya. Ketika suami melihat di rumah bagaimana suami istrinya apa namanya menangis, ya, bagaimana istrinya menyesal, itu akan berubah hati itu, ya. Maka disinilah Pak, di sini ya salah satu hikmah ya dari pelarangan tersebut, akan ada harapan kembalinya keadaan rumah tangga mereka seperti sedia kala, ya. Keterangan ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam surat At-Talaq surat ke-65 ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian menceraikan wanita-wanita, maka ceraikanlah mereka pada waktunya. Ya, nanti akan kita bahas waktu yes diperbolehkannya bercerai. Wa ahsul iddah, dan hitunglah hitungan harinya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Nah ini ya larangan dari Allah, janganlah kalian mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Ya. Artinya apa? Artinya ketika seorang suami menceraikan istrinya itu, ya, itu masih rumahnya dia. Ya. Itu masih, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami marah, ya, saya cerai kamu, ana pergi jauh-jauh, ini enggak boleh kata Allah, ya. La tukhrijuhunna, janganlah kalian mengeluarkan mereka, ya. Min buyutihinna, ya. Jadi laki-laki enggak boleh ngusir istrinya ketika menceraikan. Wala yakhrujna, ya. Istri juga dilarang kabur, ya. Jadi suami dilarang ngusir, istri juga jangan kabur, ya. Langsung kepak-kepak, ya, bawa pakaian langsung kabur dia, ini juga enggak boleh, ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Illa ayyati nabi fahisyatin mubayyinah, kecuali kalau dia telah melakukan kekejian yang nyata, ya, yang jelas-jelas, ya. Wa tilka hudullah, inilah garis-garis batasan Allah. Wa may yata'adda hudullah faqad dzalama nafsah, barang siapa yang melanggar batas-batas Allah maka dia telah mendzalimi dirinya.
la tadri la'allallaha yuhditu ba'da dzalika amra. Ini ya, ini hikmahnya ya, ditutup oleh hikmah la tadri, kamu tidak tahu ya kalau Allah menjadikan setelah itu suatu ketentuan yang baru ya. Artinya bisa jadi ketika ya wanita itu di rumah, maka sang suami ya merasa sayangnya kembali ya. Ketika istri sudah ya dimarahi oleh suaminya, diceraikan ya, maka sang istri merasa, oh iya saya telah berbuat salah ya, saya harus memperbaiki diri ya. Maka inilah hikmah yang sangat besar ya. Maksudnya dibiarkan wanita yang ditalak itu untuk tinggal di rumah suami dalam masa iddah. Barangkali suami merasa menyesal karena telah menceraikan istrinya, dan kemudian Allah melulukan hatinya agar rujuk kembali ya. Sesungguhnya yang demikian itu akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati ya. Maka hendaknya kita apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Ketika cerai maka jangan semena-mena begitu saja ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan ya kawan ya, perlu kita membahas tentang definisi talak ya, at-talaq ya. Definisi cerai. Yang pertama, definisi ya cerai secara bahasa, talak secara bahasa maknanya adalah halul witsaq, melepas ikatan. Ya, at-talaq secara bahasa maknanya adalah halul witsaq, yaitu melepas ikatan, wa raf'ul qaidi, dan mengangkat ya, mengangkat ikatan gitu ya. Jadi melepas dan mengangkat suatu ikatan. Adapun secara istilah ya, tadi secara bahasa artinya melepas atau mengangkat suatu ikatan ya. Adapun secara istilah menurut para ulama, para fuqaha ya, makna dari talak cerai adalah halu qaidin nikah, melepas membuka ikatan pernikahan ya. Karena ketika seseorang menikah itu diikat dengan apa? Dengan akad, dengan ikatan. Maka cerai ini sebaliknya ya. Cerai secara istilah syar'i maknanya adalah halu qaidin nikah, melepas ikatan pernikahan. Bilafdz talak wa nahwihi, dengan lafaz cerai ya, dengan lafaz talak atau cerai. Jadi dengan lafaz cerai. Au nahwihi, atau yang semisalnya, semakna dengannya. Fil hali ya. Fil hali ya, artinya dengan tolak bain gitu ya. Dengan tolak yang langsung ya. Au fil ma'ali, atau yang tertunda, atau dengan yang tertunda ya, nanti akan kita jelaskan. Jadi itu istilah cerai ya, yaitu melepas ikatan pernikahan dengan lafaz talak, lafaz cerai, atau yang semakna dengannya, dengan ya langsung ataupun tertunda. Ya, langsung itu artinya dengan talak bain ya, atau bertertunda itu dengan talak raj'i ya. Kemudian itu adalah definisi cerai ya. Maka selanjutnya adalah pembagian talak ya, pembagian talak di sini. Yang pertama, Ustaz Yazid membaginya dari segi lafadznya. Ya, dari segi lafadznya. Dari segi lafadz, talak dibagi menjadi dua, yaitu sharih, ya, sharih itu artinya jelas, tegas, dan kinayah, yaitu kiasan. Ya. Jadi dari segi lafadznya itu ada yang jelas, saya cerai kamu, ini jelas, ya kan? Ada juga yang bersifat kinayah. Kinayah itu berarti enggak jelas. Misalnya, ya, pulang kamu sana ke rumah orang tuamu. Nah, ya, ini kan enggak jelas. Dipulangin disuruh mudik apa disuruh apa begitu kan? Enggak jelas, ya.
Maka di sini kinayah. Maka sharih yaitu suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lainnya. Contohnya seperti anti talik, ya, kamu saya cerai, ya. Atau mutallaqah, ya, saya cerai kamu, ya. Demikian pula pecahan atau turunan dari kata lafaz at-talaq, yaitu cerai. Saya cerai kamu, kamu saya cerai, ya. Intinya ada cerainya jelas gitu, ya. Maka suami yang mengucapkan kalimat ini kepada istrinya, maka jatuhlah talak atasnya meski dalam keadaan bercanda atau tanpa niat, ya. Jadi meskipun bercanda, ya, iseng-iseng begitu, ya, apa namanya, bercanda pengen nakut-nakutin istrinya, nah, saya cerai kamu, ya, ya, bercanda itu sudah terkena, ya, itu sudah apa? Idah sudah terkena, sudah terjatuh satu tolak, ya, meskipun dalam keadaan bercanda ataupun tanpa niat. Kalau jelas-jelas, ya, dek, saya cerai kamu, ya, nah, dek, saya cerai kamu sekarang, gitu. Bercanda ini, ya, tanpa niat, nggak pengen cerai, ya, tapi jelas, ya, maka itu mas sudah jatuh, mas, ya, mas apa? Sudah jatuh satu, ya. Maka ini hati-hati, ya, jangan bercanda dengan masalah ini, jangan masalah cerai, ya. Maka jatuhlah talak atasnya meski dalam keadaan bercanda atau tanpa niat, seperti disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd, an-nikahu wa talaqu wa raj'ah." Ada tiga perkara yang kalau dia serius, ya serius, ya, tapi kalau bercanda juga tetap serius, ya. Kalau seorang serius terkena, ya, dan kalaupun bercanda juga tetap terkena, ya, artinya jangan main-main, ya, yaitu adalah nikah, ya, nikah. Ketika seorang mengatakan, ya, saya nikahkan kamu misalnya dengan adik saya, terus kemudian temannya mungkin, ya, saya terima misalnya, ya, padahal cuma main-main misalnya, ini sudah terjadi pernikahan tersebut, ya, nikah. Begitu wat talak, ya, ketika seorang suami istri iseng aja, ya, saya cerai kamu, dek, misalnya, ini sudah terkena meskipun bercanda saja, ya, mau bikin apa istilahnya itu sekarang itu prank begitu, ya, ya, prank cerai misalnya ini, ya, nggak boleh, ya, maka itu sudah kena, ya, sudah terjatuh satu talak. Warraja'atu, begitu pula raja'ah, ya, rujuk. Maka ketika seseorang dia bermain-main, ya, ataupun serius, maka sudah terjatuh. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya, jadi itu yang pertama tadi adalah sharih, ya, untuk kasih nomor itu sharih nomor satu, ya. Sedangkan kinayah ini nomor dua, ya, yaitu kalimat yang mengandung makna talak dan selainnya. Jadi bisa dipahami ini cerai, bisa juga enggak gitu. Ya, mengandung apa? Ihtimal, mengandung kemungkinan. Seperti perkataan al-hiqi bi ahliki, kembalilah kamu kepada keluargamu. Ya. Pulang sana ke rumahmu, pulang sana ke rumah orang tuamu, ya. Saya enggak butuh kamu sana, keluar misalnya, ya. Atau apalagi biasanya yang lafaz-lafaz, ya, semisalnya begitu. Ya. Karena saking marahnya, ya. Kamu bukan istri saya lagi misalnya, ya. Maka seperti ini yang masih, ya, mengandung ihtimalat, maka saat itu apa? Saat itu dimasukkan ke dalam lafaz-lafaz kinayah, ya. Suami yang mengucapkan kalimat seperti ini kepada istrinya, maka tidaklah jatuh tolak kecuali jika disertai dengan niat, ya. Kecuali disertai dengan niat. Saya pernah ada misalnya yang sampai kepada saya bertanya, ya, apa sering cekcok sama suaminya, ya, kemudian pertama kali cerai jelas, saya cerai kamu, ya, terus kedua kalinya gitu lagi, saya cerai kamu, ya, pas ketiga kalinya, ya, dia mengatakan saya sudah capek sama kamu, ya, saya sudah capek sama kamu. Nah, ini termasuk kinayah ini, ya.
maka harus ditanyakan kepada suaminya, ketika engkau mengucapkan saya sudah capek sama kamu ini, apakah ini makna cerai atau bukan? Kalau itu cerai, berarti sudah jatuh talak tiga, sudah enggak boleh balik lagi. Ya. Kalau saya sudah capek ini artinya ya, jadi capek, memang capek begitu ya, tapi belum cerai, ya, maka belum jatuh. Maka di sini ketika lafaz-lafaz itu masih ada kemungkinan lainnya, maka harus diperjelas, ya. Artinya jika ia berniat talak, ya, mengucapkan tadi ucapan yang memiliki ya, beberapa makna tadi, kalau dia ketika mengucapkannya niatnya adalah cerai, maka sudah terjatuhlah talak, ya, sudah jatuh cerai. Adapun jika enggak diniatkan, ya, niat saya enggak ada niat kok, bukan cerai, ya, cuma saya ingin marah saja begitu, ya, maka tidak jatuh talak, ya, belum jatuh talak. Contoh lafaz kiasan, ya, yang disertai niat talak seperti yang disebutkan dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah, bahwasanya tatkaranya putri Al-Ja'un dimasukkan ke kamar pengantin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekatinya, wanita itu mengucapkan a'udzu billahi minka, ya, aku berlindung kepadamu dari Allah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menanggapi ucapan wanita tersebut, laqad utti bi adimin, engkau telah berlindung dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, ilhaqi bi ahliki, pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Nah, di sini apa? Di sini lafadznya bukan cerai, tapi diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya, kisahnya itu ada seorang ya wanita dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi sebelum masuk ruang pengantin, ya, ya, ada yang membisiki, ya, ya, untuk mengerjai begitu, ya, ya. Nanti kalau kamu berjumpa dengan Rasul biar beliau senang, ya, ucapkanlah ucapan ini, ya. A'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah darimu, ya. Ternyata ketika dia membaca itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya senang, malah apa? Marah, ya. Malah akhirnya ya, laqad utti bi adzimin, kamu telah berlindung dengan sesuatu yang maha besar, pulang sahabat keluargamu. Ya, disuruh apa? Disuruh pulang. Ya, di sini tidak sorry, ya, tidak jelas, bukan saya cerai kamu, ya. Saya cerai kamu enggak, tapi pulanglah kamu kepada keluargamu. Tapi apa? Tapi jatuh cerai. Ya, jatuh talak, ya. Maka ini menunjukkan ketika suatu lafaz itu kinayah, ya, enggak jelas begitu, enggak tegas, tapi niatnya cerai, maka terjatuh, terkena. Ya. Maka apa? Terkena. Ya. Sedangkan contoh lafaz kiasan, ya, tanpa niat talak seperti disebutkan dalam riwayat Ka'ab bin Malik. Ya, ini kenapa kok kinayah itu bisa jadi tolak, bisa jadi enggak, tergantung niat kan, ya. Karena memang ada beberapa kejadian ketika lafadznya pulang kamu ke rumahmu terjatuh tolak, seperti tadi riwayat tadi. Ada juga riwayat lain pulang kamu ke rumahmu tapi enggak terjatuh tolak, ya, yaitu ketika kisahnya Ka'ab bin Malik, yaitu ketika dia bersama dua sahabat yang lain dihajar, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mengikuti perang Tabuk, ya. Maka saat itu beliau mengutus seseorang untuk mengabarkan kepadanya anta tazila imra'ataka, ya. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik ini dan dua sahabat lainnya, mereka ketika terjadi perang Tabuk, Rasulullah para sahabat berangkat semua, ya. Maka sahabat Ka'ab bin Malik ini bersama dua sahabat lainnya enggak ikut perang. Ya, padahal mampu, padahal bisa, tapi qadarullah mereka nggak berangkat, tetap di kota Madinah sampai Rasulullah pulang. Ya, ketika menghadap semua orang-orang munafikin mengatakan saya ada uzur, saya sakit, saya ini semua uzur, ya, diterima Rasulullah. Kecuali sahabat Ka'ab bin Malik ini kalau saya bohong Rasulullah pasti tahu. Ya, takutnya saya seperti orang-orang munafikin itu. Ya, takutnya saya bohong sekarang turun ayat. Ya, aduh. Nah, sudah nggak bisa selamat saya, ya. Akhirnya dia jujur, apa alasan kamu kenapa nggak ikut perang? Maka sahabat Ka'ab, ya nggak ada alasan ya Rasulullah, ya, tidak ada alasan, ya. Bayangkan, ya, beratnya antum di hadapan Rasul, ya, nggak ikut perang terus, ya, nggak ada alasan ya Rasulullah, ya, berat sekali. Tapi dia mengatakannya, ya.
Maka oleh Rasulullah SAW diperintahkan, ya, selama 40 hari diboikot. Ya. Ketika tinggal 10 hari terakhir, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan ini. Ya, sudah diboikot sama orang satu negara, begitu, satu Madinah. Kemudian istrinya pun disuruh pulang ke rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Anta tazila imro'ataka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhmu untuk menjauhkan istrimu. Maka Ka'ab pun bertanya, utolikuha aw mada af'al? Apakah saya harus ceraikan istri saya atau apa? Ya, apa maksudnya saya harus menjauhkan istri saya ini? Ya. Qala bal i'tazilha wala taqrabha. Ya. Pokoknya kamu menjauhkan, ya, jangan engkau dekati pokoknya. Maka kata Ka'ab bin Malik, ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu kepada keluargamu, ya, pulang ke rumah orang tuamu. Tapi di sini tidak terjatuh cerai, ya. Kenapa? Karena memang niatnya bukan cerai, niatnya itu nyuruh pulang kamu ke rumah orang tuamu, ya. Karena saya disuruh Rasulullah SAW nggak boleh dekat-dekat sama kamu, gitu. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Lafat-lafat kinaya, lafat-lafat yang tidak tegas itu tergantung niatnya, ya. Jadi di sini ketika antum ini kan calon, ya, sudah suami ataupun calon suami, ya, ketika mengucapkan lafat-lafat, ya, yang ada ihtimal cerainya, ya, maka itu dilihat nanti apakah niatnya itu cerai atau tidak. Kalau niatnya memang cerai pada saat itu, maka sudah terjatuh terkena cerai, ya. Tapi kalau niatnya enggak, ya, niatnya memang, ya, enggak ada niat cerai, cuma marah saja begitu, ya, maka saat itu tidak terjatuh satu cerai, ya. Maka ini menunjukkan apa? Ya, pembagian talak dari segi lafadznya, ya, dari segi lafadznya. Kemudian selanjutnya yang kedua, dari segi ta'liq dan tanjis, ya, ta'liq dan tanjis, ya. Maka ada dua jenis. Yang pertama adalah munjazah, yaitu talak yang tidak pakai syarat apa-apa, pokoknya langsung saya cerai begitu, ya, enggak pakai persyaratan apa-apa. Dan juga ada, ya, mu'allaqah, cerai tapi pakai syarat, ya. Kalau kamu sampai misalnya melakukan ini, saya cerai kamu. Nah, jadi cerainya itu ada syaratnya, syarat dan ketentuan begitu berlaku, ya. Maka di sini apa? Di sini, ya, kedua hal ini berbeda. Munjazah adalah kalimat yang niat jatuhnya talak oleh orang yang mengatakan saat itu juga, ya. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya anti talik, ya, kamu saya ceraikan, ya. Maka talak ini jatuh saat itu juga. Karena enggak ada syarat apa-apa. Ya, maka munjazah langsung terkena saat itu juga. Adapun yang mu'alak, yang tergantung, ya, yaitu suatu kalimat talak yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya diiringi dengan syarat. Seperti jika ia berkata kepada istrinya, apabila engkau pergi ke tempat itu, maka kamu saya cerai. Ya. Kadang suami marah kan, ya, kamu kok misalnya sibuk dengan ini, ya, atau kamu sama teman kamu terus. Kamu kalau sampai keluar lagi sama dia, saya cerai kamu. Nah, ya. Maka ini adalah apa? Dengan syarat. Maka, ya, bagaimana kalau ternyata benar dia keluar lagi? Sudah dibilang, kamu kalau melakukan ini lagi saya cerai. Ternyata masih dilakukan, ya. Maka hukum perkataan yang demikian, jika ia benar-benar menginginkan cerai, ya, padakala dia mengucapkan syarat tersebut, maka sesuai dengan niatnya terjatuh cerai, ya. Karena memang dia benar-benar bertekad, ya, pokoknya kalau dia melakukan ini saya cerai dia. Ya. Adapun jika niatnya adalah hanya bermaksud untuk memperingatkan istri agar tidak berbuat itu, ya. Tujuannya adalah untuk, ya, mengingatkan istri saja, maka hukumnya adalah hukum sumpah. Yang artinya jika syarat yang tidak disebutkan tidak dilakukan, ia tidak dibebani apa-apa, ya. Namun jika sebaliknya, maka ia harus membayar kafarat karena sumpahnya, ya. Jadi membayar kafarat sumpahnya, yaitu memberi makan orang 10 orang atau memberi pakaian gitu, ya.
Jadi itu ya, ketika seseorang memberikan syarat, ya, ya Dek, kalau kamu sampai melakukan ini lagi, ya, maka akan ya abang cerai kamu misalnya, ya. Maka saat itu ketika ternyata istrinya melakukan itu, ya, kadang-kadang yang tanya, Ustaz, gimana Ustaz? Ya, sudah saya peringatkan, ya, kalau gitu lagi saya cerai, ternyata masih dia lakukan, ya. Ini sudah terjatuh cerai atau tidak? Maka tergantung niatmu, ya. Kalau niat kamu itu memang cerai, ya, maka sudah terjatuh cerai tersebut, ya. Oh, berarti sudah menceraikan dia tuh, ya. Tapi kalau niatnya tidak, maka itu adalah seperti sumpah, maka dia harus membatalkan sumpahnya tersebut, ya. Dia harus membayar kafarah. Jadi itu apa? Dari segi talik dan tanjis, ada lafaz talak yang langsung, ada lafaz yang dengan syarat. Selanjutnya dari segi sunnah dan bid'ah, ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu aja ya. Nanti kita jawab pada sesi tanya jawab. Ya. Kemudian yang ketiga dari segi sunnah dan bid'ah, ya, ada tolak sunnah, ada tolak bid'i, ya, tolak sunni dan tolak bid'i. Dari segi hukum syariat, tolak dibagi menjadi dua, yaitu tolak sunnah dan tolak bid'ah. Apa ini maksud tolak sunnah dan tolak bid'ah? Ya, sini yang pertama, tolak sunnah yaitu seorang suami menceraikan istrinya yang telah dicampuri dengan satu kali tolak, ya, yang dia menjatuhkan tolak itu ketika istri dalam keadaan suci dan pada masa itu ia belum mencampurinya, ya, paham nggak? Ya, bingung ya? Ya, jadi tolak sunni itu adalah tolak pada waktunya, ya, tolak pada waktunya. Kapan sih waktunya boleh menceraikan istri tersebut? Ya, yaitu ketika istri dalam keadaan suci. Ya, istri dalam keadaan apa? Suci, ya, jadi enggak haid begitu ya. Dan ia belum mencampurinya, belum berhubungan suami istri. Jadi ketika istri sudah selesai haidnya, ya, maka suci dia, ya. Nah, ketika suci ini suami belum menggaulinya, maka saat itu boleh cerai, ya. Berarti apa? Berarti kalau istri sedang haid itu enggak boleh dicerai. Atau ketika istri sudah ya suci tapi suami sudah berhubungan, ya. Maka di masa suci yang tersisa ini enggak boleh untuk apa? Menceraikannya. Harus nunggu nanti haid lagi, suci lagi sebelum berhubungan diceraikan. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam itu mempersempit cerai. Ya. Ketika sedang haid itu kan istri marah-marah misalnya, suami juga marah-marah, ya. Akhirnya terlontar lafaz cerai itu, ya. Harusnya enggak boleh. Ya. Harusnya dia nunggu dulu, ya. Mau cerai ah enggak bisa, masih haid nih, ya. Nunggu begitu suci sudah lupa, ya. Langsung apa? Berhubungan misalnya. Ah, nunggu bulan depan berarti begitu. Ya, ini menunjukkan apa? Islam itu apa? Berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Jadi kalau sedang haid itu enggak boleh dicerai. Ya. Jadi di sini tolak sunnah yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri dengan satu kali talak, ya. Artinya kalau istri tersebut belum sempat dicampuri, ya, istri belum sempat malam pertama begitu ya. Jadi sudah nikah tapi belum berhubungan. Ya. Biasanya yang masih sekolah begitu ya. Nikah terus ya, nikah, sudah nikah tapi habis itu pisah, yang satu belajar di sini, satu belajar di sana, ya. Belum berhubungan sama sekali. Ya. Cuma biar halal aja, biar apa? Boleh pacaran begitu, ya. Tapi belum berhubungan, ya. Maka saat itu ketika terjadi cerai boleh saja langsung, ya, kapan saja. Ya, karena belum dicampuri, ya. Tapi kalau sudah dicampuri, ya. Sudah dicampuri, maka saat itu ketika mau mentalak, ya, dengan satu kali talak, ya, bukan langsung tiga, itu maknanya, maka harus diletakkan pada waktunya, yaitu ketika bukan haid, ya, ketika di masa suci
dan di masa suci tersebut belum berhubungan suami istri. Ya. Jadi talak itu bukan sembarang waktu ya, ikhwan. Ya. Bukan ketika marah langsung saya cerai kamu, enggak bisa. Ya. Talak itu ada waktunya, ya, yaitu ketika masa suci dan belum berhubungan. Nah, ini diingat, ya. Karena kalau seseorang dia menceraikannya pada masa yang diharamkan, dia berdosa, ya. Dia berdosa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu dua kali yang boleh dirujuk. "Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi'ihsan." Maka boleh dia menahan dengan cara yang baik, ya, dia rujuk kembali kepada istrinya, au tasrihun bi'isan, atau dia lepas dengan cara yang baik, ya. Begitu pula di dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kalian mencerai istri-istri kalian, maka hendaknya kalian ceraikan mereka itu pada waktu yang mereka menghadapi iddahnya dengan wajar, ya. Maksudnya tadi ketika kondisi suci dan belum berhubungan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini bahwasanya saat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menceraikan istrinya yang sedang haid. Pernah Ibnu Umar mengatakan, "Saya cerai kamu pas istrinya sedang haid." Ya. Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, anak saya, ya, Ibnu Umar, menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid, wahai Rasulullah." Maka beliau pun bersabda, "Murhu fal yuraji'ha." Ya, suruh anakmu itu segera merujuk istrinya. Ya. Suruh apa? Segera dirujuk, ya, segera kembali. Ya. "Tsumma liyumsikha hatta tathura." Kemudian setelah itu, ya, ditahan, jangan dicerai sampai dia suci. Jadi kan ketika haid dicerai, ya. Kata Nabi, ya, suruh ditahan sampai suci. Ya, jangan dicerai. Ya, dirujuk. "Tsumma tahid," setelah suci haid lagi. "Tsumma tathur," kemudian, ya, suci lagi. Haid, suci. "Tsumma in syaa'a amsaka ba'du," ya, baru setelah itu kalau dia ingin, ya, dia tahan istrinya. "Wa in syaa'a talaqa qabla an yamas," kalau dia ingin mencerai, nah itu waktunya. Ketika sudah haid, sudah suci, ya, sebelum digauli ceraikan, itulah waktunya, ya. Jadi enggak boleh ketika sedang haid dicerai, ya. Atau ketika, ya, sudah suci, sudah berhubungan baru dicerai, ini juga tidak boleh, ya. "Fatilkal iddah allati amarallahu an tutallaq laha nisa," inilah waktu yang telah Allah tetapkan, ya, yang Allah perintahkan bagi kita ketika mau menceraikan istri, ya. Jadi itu penafsiran dari ayat tadi, "Fatalliquhunna li'iddatihinna," ceraikanlah mereka pada waktunya. Pada waktunya kapan? Ketika mereka dalam keadaan suci, ya, dan belum dihubungi, ya. Jadi ini apa? Ini adalah masa untuk menceraikan istri, ya. Ini namanya talak sunni, ya. Talak yang sesuai sunnah. Adapun talak bid'i, ya, talak yang bid'ah, ya, talak yang diharamkan, yaitu talak yang menyelisihi syariat, ya, talak yang menyelisihi syariat. Seperti seorang suami yang mentolak menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Istrinya sedang haid, dicerai. "Saya cerai kamu," ya. Pada saat kondisi haid, maka ini adalah, ya, enggak boleh, haram hukumnya, ya. Atau dalam masa suci setelah mencampurinya. Istrinya sudah selesai haid, ya. Ya, sudah selesai mandi, langsung diajak berhubungan, ya. Setelah itu beberapa hari misalnya diceraikan, ini juga tidak boleh, ya. Ini tidak boleh, ya. Atau seseorang suami melontarkan 3 talak sekaligus dalam satu lafaz dalam satu majelis. Seperti misalnya, "Engkau saya tolak dengan talak 3." Atau ucapannya, "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak," ya. Jadi enggak boleh dalam satu kali itu
ya langsung saya talak kamu, ya saya cerai kamu 1000 kali misalnya. Nah, ini enggak boleh, ya. Ini ghulu, ya ini termasuk talak bid'i. Ya, dan ini diharamkan, ya. Jadi Islam itu mengajak kita ya ketika cerai pun cerai dengan cara yang gentle, dengan cara yang ya dalam kondisi tenang begitu, ya. Istri sudah haid, sudah suci, ya. Dek, ya. Saya sudah putuskan saya cerai kamu. Nah, begitu, ya. Jadi benar-benar ya benar-benar berwibawa begitu seorang suami itu, ya. Dan istri pun dia ya ya. Suami saya menceraikan saya, ya. Maka dia pun ya mengambil pelajaran dari hal tersebut, ya. Maka di sini apa? Di sinilah bagaimana Islam itu benar-benar mengajak ya seseorang untuk ya berusaha menjaga menjaga pernikahannya. Ya, jadi tidak boleh asal-asalan ya berdasarkan emosi belaka, ya. Pada di luar waktunya begitu marah, mau haid, mau apa langsung saya cerai kamu, ini enggak boleh. Ya. Atau tadi saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, ya. Bolak-balik terus dalam satu majelis, ya. Udah saya cerai. Pokoknya cerai, cerai, cerai. Akhirnya ini enggak boleh, ya. Cukup satu kali saja, ya. Sudah, ya kita cerai saja gitu, ya. Jadi ini talak yang bid'i. Apabila ya, suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, ya, apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka jatuh hukum talak, cerainya itu sudah terjatuh, ya. Jadi memang dia nggak boleh, memang dia haram, ya. Tapi kalaupun terjadi seorang suami istrinya haid, saya cerai kamu, ya, maka sudah jatuh cerai tersebut, ya. Bukannya nggak sah, nggak, tetap terjatuh, ya. Jika tolak rajai, ya, kalau tolak tersebut tolak rajai, tolak yang masih boleh dirujuk, yaitu cerai yang pertama dan cerai yang kedua, ya, namanya apa? Tolak rajai, ya, cerai yang masih boleh dirujuk, ya. Sebagai dalam ayat tadi at-tolak umarrotan, tolak yang rajai yang boleh dirujuk itu 2 kali, yang pertama dan kedua, ya. Apabila ketika dia menceraikannya ini dalam keadaan haid misalnya, masih tolak pertama dan kedua, maka sang suami disuruh untuk rujuk, ya. Meskipun dia sudah cerai misalnya, cerai yang pertama, saya cerai kamu, ya. Setelah itu ada masa iddah, ya kan? Maka sang suami harus merujuknya, ya. Dek, saya rujuk kembali, ya. Dek, ayo kita, saya baikan lagi, ya. Maka saat itu apa? Diperintahkan untuk kembali lagi kalau tolaknya rajai, tolak pertama dan kedua, ya. Kemudian menahannya hingga masa cuci, ya, sampai masa suci, lalu masa haid dan suci lagi, ya. Jadi setelah ditolaknya pada masa haid, ya, itu enggak boleh. Jadi tunggu suci, haid, suci, ya. Nah, suci yang kedua ini ketika belum berhubungan, disitulah saatnya untuk menceraikannya, ya. Setelah itu apabila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya, dirujuk lagi, ya. Kemudian tetap jadi istrinya. Atau kalau dia menghendaki, boleh juga menceraikannya sebelum berhubungan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kepada Ibnu Umar. Ya, paham ya? Jadi itu kalau talaknya talak rajai. Antum sudah marah misalnya, ketika istri masih haid langsung disikat aja, dik cerai, nah, ya. Maka saat itu harusnya adalah ketika masa suci, ya, kemudian haid, kemudian suci lagi, baru di situ kalau antum ingin menceraikannya, di situ ceraikan lagi, ya. Tapi kalau ingin menahannya, ya sudah rujuk, ya, jangan dicerai, begitu. Dalil jatuhnya hukum talak seperti kasus ini adalah hadis riwayat Imam Al Bukhari dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, dihukumi atasku 1 talak, ya. Artinya perbuatan Ibnu Umar tadi ketika menceraikan istrinya ketika haid itu dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh 1 talak, ya. Artinya meskipun antum ketika mentalak itu talak yang haram, ya, cerai yang bid'i, maka tetap terjatuh 1 cerai, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata di dalam kitab beliau Fathul Bari,
Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu agar rujuk, dan beliau yang menuntun sahabat ini berbuat demikian jika ingin menceraikannya. Jika Ibnu Umar mengatakan bahwa pada saat itu ia telah dihukumi satu talak, maka kemungkinan yang menentukan hukum tersebut ialah selain Rasulullah sangat jauh. Artinya dihukumi oleh pembuat syariat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya indikasi yang mendukung dalam kisah ini, bagaimana mungkin kita akan beranggapan bahwasanya Ibnu Umar mengatakan hal itu dari pendapatnya, dari ya ijtihad beliau sendiri, ya enggak mungkin. Sedangkan ia juga telah meriwayatkan bahwa beliau marah karena apa yang telah diperbuatnya. Bagaimana mungkin ia tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang seharusnya ia lakukan, ya. Artinya keputusan ini pasti keputusan Rasul, bahwasannya ya ketika seseorang talak bid'ah itu sudah terjatuh satu talak, ya. Al-Hafiz berkata lagi, Ibnu Wahab dalam Musnad yang telah meriwayatkan, ya, dari Ibnu Abidin bahwasanya Nafi' telah mengabarkan bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan dia untuk merujuknya. "Tsumma yumsikha," kemudian tahan istrinya, "hatta tathura," sampai masa suci. Ya. Tentang hadis ini Ibnu Abidin berkata, yaitu satu talak. Jadi sudah terjatuh satu talak, ya. Jadi dan penjelasan semuanya, ya, menunjukkan bahwasanya hal itu adalah sudah terjatuh satu talak, ya. Adapun ketika seseorang ini tentang talak tiga, ya, sering kita dengar talak tiga, ya. Adapun jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu lafaz atau satu majelis, maka dihukumi sebagai talak satu, ya. Kadang ada suami marah sekali, ya, saking marahnya dia pun langsung, "Kamu saya talak tiga." Ya, artinya langsung nggak pakai kartu kuning, langsung kartu merah begitu. Ya, "Kamu saya talak tiga." Ya, maka ketika sudah talak tiga ini beda dengan ya talak ke satu dan kedua. Ya, kalau talak atau cerai yang pertama dan kedua itu masih ada kemungkinan rujuk. Ya, yaitu menunggu tiga kali haid. Ya, maka ya ketika misalnya tadi dalam masa suci belum berhubungan, sang suami mengatakan, "Saya cerai kamu," ini cerai yang pertama atau cerai yang kedua, maka saat itu istri tetap di rumah selama ya tiga kali haid, ya. Jadi tadi kan suci, haid, suci, haid, suci, haid. Nah, ketika dalam masa ini, ya, ketika suami mengatakan, "Saya rujuk kembali, Dek," ya, atau suami ya misalnya langsung ya berhubungan lagi misalnya, maka saat itu sudah dianggap sebagai rujuk gitu, ya. Kemudian nanti marah lagi misalnya talak yang kedua, begitu lagi, ya, rujuk lagi. Tapi kalau sudah talak yang ketiga, ya ikhwan, ya, ini disebut dengan talak bain, nanti ada penjelasannya, ya, sudah enggak bisa rujuk lagi kalau sudah tiga, ya. Sudah tidak bisa apa? Rujuk lagi, ya. Maka saat itu setelah habis iddahnya wanita tersebut ya boleh menikah dengan pria lain, ya. Dan kalau mau balik lagi enggak bisa, ya. Kalau talak 1-2 habis iddahnya belum dirujuk masih bisa nikah langsung, ya, dengan akad yang baru. Tapi kalau sudah talak 3, ya, tidak boleh suami ya kembali dengan istri yang meskipun dengan akad yang baru. Harus sang istri tersebut, yaitu bekas istrinya tadi, menikah dengan laki-laki lain, ya, berhubungan dengan laki-laki lain tadi dengan suami yang baru, kemudian diceraikan oleh suaminya yang tadi, ya, kemudian baru dinikah kembali oleh suaminya yang lama, ya. Itu kalau talak 3, ya, talak bain namanya, ya. Nah, terkadang ada suami yang saking marahnya, ya, "Saya talak kamu langsung talak 3 dalam satu kali majelis, ya, atau langsung saya talak kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu 3 kali, ya." Maka seperti ini tetap dihukumi jatuh satu talak, ya, tetap dihukumi berapa? 1, ya. Meskipun dia mengatakan "saya cerai kamu 1000 kali," tetap jatuhnya berapa, Iwan? Jatuhnya 1. Demikian sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, yang berkata,
pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan 2 tahun di masa kekhalifahan Umar, bahwasanya hukum talak 3 dengan 1 lafaz sama dengan 1 talak. Ya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya sebagian orang terburu-buru dalam melaksanakan suatu perkara yang sebenarnya mereka memiliki keluasan, ya, harusnya berhati-hati dalam urusan ini. Maka sekiranya kita berlakukan bagi mereka, yaitu talak 3 dihukumi sebagai talak 3, ya, maka ya Khalifah Umar pun menetapkan hukum tersebut bagi mereka. Ya, jadi ini ijtihadnya Umar. Ya. Pendapat ini adalah ijtihad dari Umar bin Khattab yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat Islam. Maka kita tidak boleh meninggalkan apa yang difatkan Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan pada zaman sahabat hingga zaman kekhilafahannya. Ya. Artinya tetap kita kembali kepada hukumnya Rasulullah SAW, itu yang lebih utama. Yaitu ketika seorang suami mengatakan saya cerai kamu langsung 3, maka tetap dihukumi berapa? 1. Ya, tetap dihukumi 1. Ya. Kemudian, nah ini yang keempat, ya tadi ada tolak roji, tolak bain itu apa? Ya, dari segi rujuk dan tidaknya, ya boleh balik atau enggak? Ya, maka cerai ini ada 2 macam, yaitu tolak roji dan tolak bain. Ya, tolak roji dan tolak bain. Tolak bain ini juga dibagi menjadi 2 lagi, ada bain sugro dan bain kubro. Ya. Maka yang pertama yaitu talak raj'i. Apa yang dimaksud dengan talak raj'i? Yaitu mentalak seorang istri yang sudah dicampuri tanpa ada tebusan harta dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sebelumnya sama sekali, atau baru didahului dengan talak 1 kali. Ya, maksudnya apa? Maksudnya mentalak seorang istri yang sudah dicampuri, ya. Karena kalau seorang istri belum dicampuri, ya, itu bisa langsung terkena apa? Talak 3 bisa, ya. Ketika seorang istri yang sudah dicampuri, sudah berhubungan, ya, kemudian dicerai tanpa tebusan harta, ya. Kalau istri menebus harta yang mengembalikan maharnya misalnya, ya, maka saat itu namanya bukan talak tapi menjadi khulu. Ya, namanya khulu. Ya. Makanya di sini ada catatan apa? Tanpa adanya tebusan harta dari pihak istri, ya. Dan belum didahului talak sebelumnya sama sekali, jadi talak yang pertama, atau baru didahului dengan talak 1 kali, ya. Artinya yang kedua, ini masih namanya talak roji, ya. Jadi talak sudah dicampuri istrinya, kemudian tidak ada harta tebusan, ya. Dan baru sekali atau yang kedua, ini namanya talak roja'i. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 229, at-talaqu marratan, tolak, ya, itu 2 kali. Maksudnya tolak yang masih boleh dirujuk, ya, itu 2 kali. Fa'imsakum bima'ruf, maka, ya, fa'imsakum menahan, ya, dengan cara yang baik, atau melepaskannya dengan cara yang baik, ya. Artinya pada cerai yang pertama dan kedua ini, suami mengatakan saya cerai kamu, Dek, ya. Maka setelah dia mengucapkan cerai tersebut, ya, setelah itu menunggu 3 kali haid. Ya. Nah, dalam masa 3 kali haid ini, ya, boleh dia fa'imsakun bima'ruf, boleh dia rujuk, Dek, ya. Ayo kita balik lagi lah, ya, balik lagi, ya. Itu namanya rujuk, ya, kembali lagi, ya. Selama apa? 3 haid ini, ya. Au tasrihun bi ihsan, atau dilepaskan dengan cara yang baik. Artinya setelah 3 ini enggak dirujuk sama sekali, ya. Sudah lewat habis masa ini, saya cerai kamu terus 3 haid ini, maka ya sang istri pun pulang ke rumah orang tuanya. Gitu, ya. Maka ini namanya talak raj'i, talak yang pertama dan yang kedua, ya. Seorang wanita yang ditalak raj'i, maka statusnya masih sebagai istri selama masih dalam masa iddahnya, ya. Jadi wanita sama suami bilang saya cerai kamu, Dek, ya. Kemudian masa haid pertama, kedua dan ketiga, ya.
selama masa ini masih statusnya istri, ya. Tapi kalau sudah lewat ini masa idahnya, ya, maka sudah lepas. Nanti ada bain sugro namanya, ya. Tapi selama masih tolak dan masih masa ini namanya tolak rajai, ya. Masih boleh seseorang kembali, Dek, ayo balikan lagi, ya. Iya, Mas, ya. Kemudian, ya, enggak perlu akad baru. Langsung silakan berhubungan, ya. Jadi itu namanya tolak apa? Rajai. Paham, ya? Tolak apa? Rajai, ya. Seorang wanita yang ditolak rajai, maka statusnya masih sebagai istri selama masih dalam iddahnya. Suami berhak untuk rujuk kapan saja dikendaki pada masa tunggu itu dan tidak disyaratkan keridhaan istri atau izin dari walinya, ya. Jadi semuanya di tangan suami, ya. Jadi cerai dan rujuk itu suami yang berhak, ya. Dan ini juga salah satu tadi bukti bahwa Islam itu ingin menjaga keutuhan rumah tangga, ya. Karena cerai itu adalah hak suami. Ini nggak bisa istri, saya cerai kamu, saya nggak dianggap, ya. Mau sang istri tiap hari ngomong saya cerai kamu, itu tidak dianggap, ya. Karena cerai itu adalah di tangan suami, ya. Dan ini ya tadi bukti bahwa Islam ingin menjaga. Kenapa? Karena suami itu, seorang pria itu biasanya lebih berpikir panjang, ya. Lebih tidak terbawa emosi, ya. Lebih tidak terbawa perasaan, ya. Enggak ini sedikit langsung cerai, ya. Meskipun ada saja kadang yang begitu, ya. Tapi pada umumnya kaum pria itu lebih tenang, lebih sabar, ya. Lebih berpikir jauh, tidak mudah untuk mencerai, ya. Berbeda dengan wanita, ya. Wanita itu kalau apa ada sedikit perasaan tidak cocok, ya, langsung diungkapkan, ya. Makanya kalau sampai cerai ini, ya, kata para ulama, cerai ini diberikan kepada wanita, wah bisa, ya, cerai tiap hari, ya. Maka ini apa? Ini salah satu hikmah bagaimana sebenarnya Islam ini ingin menjaga keutuhan rumah tangga, ya. Makanya cerai pun apa di tangan suami. Begitu pula rujuk, ya. Ketika seorang wanita sudah dicerai sama suaminya, ya, kemudian kata suami, ayo rujuk, ya, maka wanita tersebut harus taat, ya. Karena rujuk pun adalah di pada tangan suami, ya. Maka di sini tidak disyaratkan keridhaan istri, ya. Ketika suami, ayo deh kita rujuk lagi, ya, maka saat itu sudah rujuk, sudah nggak boleh sang istri, enggak, saya mau sampai nanti idahnya habis kemudian sampai kita berpisah, nggak bisa, ya. Ketika sang suami mengatakan ayo kita rujuk, ya, maka saat itu adalah sudah kembali begitu, ya. Dan juga tidak disyaratkan izin dari walinya, ya. Kadang ada, ya, istrinya ngadu sama walinya, ya, saya sudah dicerai ini, ya, udah sini nih, nah, suruh datang ke saya, ya, sebab saya mau rujuk sama istri saya, nggak bisa misalnya, ya, nggak, ini nggak boleh, ya. Wali tidak disyaratkan untuk suami bisa merujuknya, ya, karena sekali lagi rujuk dan tolak itu pada di tangan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'." Dan para istri yang dicerai, maka mereka menunggu, ya, menahan diri mereka selama 3 quru', ya. Para ulama berbeda pendapat quru' di sini apakah haid atau suci, ya. Ada yang berpendapat 3 kali haid, ya, iddahnya itu 3 kali haid. Ada yang berpendapat 3 kali suci, ya. Nanti pengaruhnya kepada jarak waktunya, ya. Namun yang lebih rajih walau canalan, ya, yang dimaksud dengan 3 quru' di sini adalah 3 kali haid, ya. Meskipun sebenarnya 3 kali suci juga dalilnya cukup kuat, ya. Namun walau canalan yang lebih kuat sedikit begitu, ya. 3 quru' ini maknanya adalah 3 kali haid, ya. Kemudian Allah melanjutkan, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Artinya kalau dia hamil, ya, harus disampaikan saya ini hamil, ya. Maka saat itu apa namanya, ya,
tidak bisa diceraikan gitu ya. Ini kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ah, ini syahidnya ya. Dan suami-suami mereka, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, mereka lebih berhak, manakala yang paling berhak untuk kembali kepada istri-istri mereka ya. In aradu islaha, jika memang mereka ingin perbaikan ya. Wa lahunna mislu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka seperti apa yang ya kewajiban atas diri mereka dengan cara yang baik. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan kaum pria memiliki ya kelebihan derajat dibandingkan mereka ya, dilebihkan haknya. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya. Maka ini menunjukkan ya, Allah menetapkan bahwa suamilah yang paling berhak untuk merujuk istrinya ya. Wa bu'ullahu dulu bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna ya. Jadi itu adalah tolak raj'i ya. Selanjutnya adalah tolak bain ya. Tolak apa? Tolak bain. Tolak bain adalah tolak yang suami tidak punya hak rujuk lagi atas mantan istrinya ya. Kalau sudah bain berarti enggak boleh rujuk ya. Berarti sudah haram untuk berhubungan suami istri ya, karena sudah enggak boleh ya. Ini namanya bain ya. Tolak bain ialah tolak yang suami tidak punya hak rujuk lagi atas mantan istrinya ya. Jadi enggak boleh ya, maksa minta berhubungan sudah enggak boleh ya. Dan tolak bain ini ada dua, yaitu tolak bain sugro dan tolak bain kubro. Apa bedanya yang sugro yang kecil dan kubro yang besar ya? Pertama, tolak bain sugro adalah tolak yang suaminya tidak punya hak rujuk atas mantan istrinya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru pula ya. Artinya kalau dia ingin berhubungan lagi dengan istrinya, maka harus dengan akad yang baru ya. Akad itu berarti harus dengan walinya, saksi ya, mahar ya, yang baru seperti nikah baru lagi ya. Ini namanya tolak bain sugro. Tolak ini terjadi pada beberapa keadaan berikut. Yang pertama, jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak roj'i. Jadi talak roj'i tadi apa? Satu, kedua ya. Kemudian ia tidak merujukinya sampai masa iddahnya habis tadi, yang tiga masa haid tadi ya. Cerai satu, cerai kedua ya. Kemudian dalam tiga haid ini enggak dirujuk ya, dibiarkan sampai iddahnya habis ya. Tiga kali haid enggak dirujuk ya, habis masa iddahnya, maka saat itu sudah bain ya, sudah pisah ya, tidak boleh lagi apa? Ya, tidak boleh lagi bukan istrinya lagi pada saat itu ya. Jadi ini yang pertama, jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak roji kemudian ia tidak merujukinya sampai masa iddahnya habis ya, ini namanya bain sugro. Yang kedua, jika seorang suami mentalak istrinya sebelum berhubungan intim dengannya, nikah ya tapi belum berhubungan, belum malam pertama ya, tapi sudah dinikahkan oleh walinya, saya nikahkan kamu dengan anak saya ini, sudah sah pokoknya ya, tapi belum berhubungan sama sekali ya, kemudian dia cerai ya, saya cerai kamu ya, maka pada saat itu ini juga bain sugro, langsung terkena ya. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-49, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an antamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukmin kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, ya, sudah nikah tapi belum berhubungan, ini maknanya ya, maka tidak ada masa iddah ya, enggak perlu nunggu. Ya, karena di antara hikmah iddah itu, masa menunggu itu untuk membersihkan apa? Ya rahimnya. Kan sudah terisi
air mani suaminya kan, ya. Maka dengan iddah ini ya dibersihkan. Nah, ketika nikah tapi belum bercampur, ya, rahimnya masih bersih, maka enggak ada iddahnya. Ya. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kalian ceraikan sebelum kalian mencampurnya, belum berhubungan, ya. Maka tidak ada masa iddah. Ya, langsung bain, Pak. Ya. Langsung apa? Langsung satu juga bain. Ya. Maka tidak ada masa iddah mereka yang perlu kalian perhitungkan. Jadi ini yang kedua. Ini bain apa? Sugro. Kalau sudah dicerai misalnya, nyesel, ya Allah, ya. Nyesel. Saya pasti pengen sama dia, ya. Pak, saya mau balikan lagi, Pak, sama putrinya Bapak. Nikah lagi, ya. Harus pakai wali baru, saksi baru, ya, walimah baru gitu, ya. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga, jika istri minta hulu, ya, hulu itu istri minta cerai, itu namanya hulu, ya. Tapi syaratnya istri harus ya membayar, ya, mengembalikan mahar, ya. Jika istri minta hulu dan hulu dianggap tolak bain, maka dengan makna bahwasanya mantan suami kalau ingin kembali ke mantan istrinya, maka ia harus mengulangi lagi nikahnya dengan akad nikah baru, mahar baru, dan tentunya setelah mantan istri ridho untuk menikah lagi dengannya, ya. Karena biasanya kalau sudah cerai enggak bisa, enggak mau lagi, ya. Makanya kata banyak penyair, ya, innal quluba idza tanafara wudduha mislu zujajati, ya, sajruha la yujbaru, kasruha la yujbaru, ya. Sesungguhnya hati ini, ya, hati-hati manusia ini seperti kaca, ya. Mislu zujajati kasruha, kalau dia sudah apa hilang rasa cintanya, idza tanafara wudduha, sudah bunci, ya, maka dia itu seperti kaca, kalau sudah pecah, ya, sulit untuk ditambal kembali, ya. Begitu apalagi wanita, ya. Ketika sudah cerai itu, wah, biasanya sulit sekali, ya. Seperti kaca yang sudah pecah, ya. Bisa enggak ditambal? Bisa saja sih, ya. Cuma sulit begitu, ya. Maka di sini hendaknya apa? Berhati-hati dengan masalah cerai ini, ya. Begitu pula hulu, ya, di sini hulu adalah istri yang meminta cerai tapi dengan syarat apa? Adanya mahar yang dikembalikan, ya. Nanti akan dijelaskan pada babnya. Ini tolak bain sugro. Ya, bain apa? Sugro, ya. Ketika jadi sudah putus, namanya bain itu sudah putus, sudah pegat, ya. Enggak boleh berhubungan lagi, sudah enggak boleh. Ya, seperti wanita lain sudah. Ya. Kalau mau balik lagi, ya, kalau pengen rujuk harus dengan akad yang baru. Ya, itu pun kalau istrinya ridho. Istrinya mau lagi, ya wis balik lagi, ya, baru akad lagi begitu. Ya. Itu tolak bain sugro. Nah, sekarang yang tolak bain kubro. Ya. Tolak bain kubro yaitu tolak yang kali yang ketiga. Jadi bukan satu dua tapi sudah yang ketiga, ya. Ini namanya tolak bain kubro. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya. At-talaqu marratan, tolak yang bisa dirujuk itu dua kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, kemudian dia menahan dengan baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuna syai'an. Dan tidak halal kalian mengambil apa yang sudah kalian berikan kepada istri-istri, ya, maharnya, illa ayya khafa an la yuqima hududallah, kecuali apabila keduanya takut tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah, kalau kalian takut enggak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihina fi maftadat bih, maka tidak mengapa apabila dia menebus dirinya. Artinya wanita meminta hulu. Tilka hududullah fala ta'taduha, itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian langgar. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batasan Allah, fa ulaika humud zalimun, mereka orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha, nah, ini talak yang ketiga. Tadi kan dua, ya. Boleh untuk kembali. Sekarang yang ketiga, fa in talaqaha, kalau dia tolak yang dua sudah, sekarang yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du.
maka sudah tidak halal lagi setelahnya. Ya, begitu kita berbicara, dek, ya, kamu saya talak, kamu saya cerai pada kali yang ketiga, ya, itu sudah tidak ada kata kembali, ya, sudah jatuh, sudah tidak halal kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal lagi baginya setelahnya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai ya mantan istri tersebut menikah dengan pria lain, ya, dengan istri, dengan suami yang lain, ya. Ini namanya bain kubro, ya. Kalau bain sugro tadi ya enggak disyaratkan dia menikah lagi, enggak, ya. Itu bain sugro, ya. Kalau bain kubro pengen rujuk enggak bisa, harus dia nikah dulu dengan pria lain, ya, dan harus berhubungan dulu, ya. Dan enggak boleh seseorang, ya, sudah talak 3 kali istrinya, ya, kemudian masih cinta, ya, masih aduh sayang, ya, saya pengen nikah lagi, sudah dipegat nyesel, ya, pengen lagi, ya, maka, ya, tapi sudah bain kubro nih. Bain kubro kan syaratnya harus sama, harus dinikah dulu sama pria lain, ya. Maka dia pun, ya, menyewa laki-laki, ya, menyewa aktor gitu. Kamu nikah dulu sama ini, nanti habis itu cerai, ya, ya, biasanya bisa nikah lagi. Ini nggak boleh, ya. Ini yang dinamakan taisul musta'ar, kambing yang disewa, ya. Dan ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nggak boleh, ya. Jadi benar-benar harus, ya, wanita tersebut nikah dengan laki lain, ya, kemudian sampai berhubungan, ya, kemudian dicerai baru boleh dinikahi lagi, ya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du, kalau sudah tolak yang kali yang ketiga maka tidak halal baginya setelah itu sampai menikah dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a, apabila sudah dicerai lagi sama lelaki yang kedua tadi, suaminya yang kedua tadi, maka tidak mengapa untuk kembali rujuk keduanya. In dhanna ay yuqima hududah, kalau mereka meyakini bahwa mereka bisa menegakkan hukum-hukum Allah, ya. Jadi kadang sudah nikah lagi, oh ternyata suami saya yang kemarin itu lebih baik, ya. Ternyata masih mending dia, misalnya. Cerai lagi, nikah lagi kembali ke suami yang pertama misalnya, ya. Maka ini diperbolehkan. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun, dan inilah batasan-batasan Allah yang Allah jelaskan bagi orang-orang yang mengetahuinya, ya. Maka dalam hal ini mantan suami tidak punya hak rujuk dengan mantan istrinya, baik ketika masih dalam masa iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru pula, dan itu pun dapat dilakukan setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan keduanya sudah berhubungan, ya. Kemudian laki-laki itu meninggal dunia atau menceraikannya, kemudian habis iddahnya baru boleh nikah lagi, ya. Dan disyariatkan mantan istri dan lain bukan nikah tahlil, ya, tadi itu, ya, taisul musta'ar, ya. Yaitu seseorang pengen balik ke istrinya yang sudah dicerai 3 kali, maka dia menyewa laki-laki untuk menikahinya kemudian menceraikannya, ini tidak boleh, ya. Jadi ini adalah bab tentang cerai, ya. Secara ringkas, ya, meskipun sebenarnya masih banyak lagi perincian-perincian, namun, ya, apa yang dijelaskan oleh Ustaz Yadis ini sudah, ya, cukup. Dan insya Allah kita cobakan materi tentang cerai ini, gih. Selanjutnya apa nih? Sesi tanya jawab, gih. Monggo silakan apabila ada pertanyaan dari ikhwan maupun akhwat tentang apa yang sudah kita bahas. Bacakan dan situ Ustaz langsung menjawab atau Ustaz baca sendiri? Nah, baca sendiri aja. Oh, siap. Banyaknya seru-seru, Ustaz. Saya ada beberapa pertanyaan, ya. Ini juga. Kalau ada suami istri sudah tidak tinggal satu rumah, jadi masih suami istri, ya, tidak tinggal satu rumah, pisah rumah, sudah punya anak 3, anak-anaknya tinggal dengan ibunya,
Nah, ini apa sudah termasuk cerai? Kalau dilihat belum di pengadilan Ustadz, sebagai anak bagaimana dan solusinya seperti apa? Ya, ya tadi cerai itu harus dengan lafadz khusus, ya. Baik itu lafadz yang sorry saya cerai kamu, atau lafadz kinayah dengan niat cerai, ya. Itu baru terjatuh cerai. Kalau dua-duanya marah, ya, kemudian seperti ini terjadi perang dingin, ya kan? Kemudian pisah ranjang atau bahkan pisah rumah, ya. Tapi belum sedikit pun terucap cerai, ya. Maka saat itu belum apa? Belum jatuh cerai. Ya. Tapi ya juga seorang suami tidak boleh ya ingin mendolimi istrinya. Misalnya istrinya sudah benci sama suaminya, ya. Istrinya sudah tidak mau, ya. Dan dengan misalnya dengan alasan yang syar'i, ya, tidak mau dengan suaminya, ya. Namun suaminya ini pun nggak mau menceraikan istrinya, ya, ingin menahannya, biar sang istri nggak bisa menikah lagi, ya. Maka saat ini adalah apa? Ini juga tidak boleh. Ini termasuk zaliman. Fala ta'duluhunna, ya. Janganlah kalian menahan istri-istri kalian, ya. Ditahan tidak dicerai tapi digantung begitu, ya. Ini juga apa? Tidak boleh. Ini suatu kezaliman, ya. Tapi selama lafadz cerai itu belum keluar, selama lafadz cerai itu belum dijatuhkan oleh sang suami, maka saat itu meskipun pisah rumah, ya, maka tetap tidak dianggap sebagai cerai. Begitu pula apabila sang istri tidak menuntut khulu, ya. Tidak menuntut khulu, ya, datang ke misalnya ke apa namanya? Ke pengadilan, ya. Maka ini tetap masih dalam status suami istri. Gitu ya. Jadi apabila kasusnya seperti ini masih suami istri, ya. Kemudian sebagai anak bagaimana ya? Sebagai anak kalau bisa mendamaikan, ya. Ditanya masalahnya apa sih, sejarahnya bagaimana, ya. Biasanya di situ ada ya permasalahan mungkin ya yang membuat emosi dan lain sebagainya, ya. Maka di sini ya perlu diperjelas, ya. Coba Pak atau Bu ditanya, ya, Papa Mama dulu sebenarnya apa sih masalahnya, ya. Masalah awalnya bagaimana, kemudian apakah misalnya ada wanita lain atau apa, ya, itu ditanyakan, ya. Kemudian kita berusaha untuk menjelaskannya secara syar'i, ya. Pak Bu, kalau ininya lebih baik misalnya dimaafkan saja sudah, ya. Maafkan, kalau bersatu lagi. Kalau memang alasannya misalnya karena memang bapakmu itu misalnya tidak pernah sholat misalnya, ya. Dan dia apa namanya melakukan kemaksiatan, ya, dosa-dosa besar misalnya. Kemudian saya ingin ya minta cerai, ya sudah, ya kita bantu untuk menceraikannya begitu, ya. Jadi ini sikap kita sebagai seorang anak. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada orang tua yang sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan badan sejak lama dan sering bertengkar satu sama lain, sudah tidak ada kecocokan, namun bertahan dalam satu rumah demi anak-anaknya. Bagaimana ya Ustaz kondisi seperti ini, ya? Ini banyak terjadi di ya keluarga-keluarga kaum muslimin, ya. Bagaimana kita melihat, ya, asalnya harmonis kemudian terjadi ya perang dingin seperti ini. Akhirnya tidak saling menyapa padahal satu rumah, ya. Jadi luar biasa, ini suatu hal yang ya sangat sangat berat, ya. Maka jangan dibiarkan seperti ini, ya. Jangan dibiarkan, ya. Meskipun terkadang ya niatnya baik, ya, untuk apa namanya agar anak-anaknya tetap berjaga, iya, ya. Memang kalau bisa cerai itu adalah obat yang terakhir sudah, ya. Makanya Islam menjadikan cerai itu sudah yang terakhir, ya. Sebagaimana akhiru dawa al-kai, obat yang terakhir itu adalah besi panas. Artinya kalau ada luka dikasih obat apa, disuntik apa, dikasih minyak apa, enggak sembuh-sembuh, ya. Maka terakhir itu pakai besi panas, dinyos terus gitu, ya. Misalnya nanti kering gitu, gitu, ya. Tapi itu kan merusak begitu, ya. Efeknya itu akan merusak penampilan begitu. Makanya itu yang terakhir sudah,
ya. Kalau bisnis yang lain, yang lain. Begitu pula cerai, ya. Maka apabila terjadi perang dingin, ya, coba ya diutus misalnya dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan untuk mendamaikan, ya. Dicari sebenarnya akar permasalahannya apa sih, ya. Apabila ada yang bersalah, maka harus meminta maaf, ya. Dan kalau bila sudah minta maaf, maka harus ya berusaha memaafkan, ya. Kita kasih tahu tentang keutamanya memaafkan, bahwa tidaklah seseorang memaafkan melainkan akan bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hilangkanlah dendam. Dan ini yang paling sulit, ya. Masalah hati, ya. Ketika hati itu sudah retak, ya, itu sulit sekali untuk menambalnya, ya. Namun ketika terjadi kondisi seperti ini, ya, ketika terjadi perang dingin, sebenarnya ini juga tidak baik untuk perkembangan anak-anaknya, ya. Maka meskipun dalam satu rumah, ya, tetap istri itu harus melayani suami, ya. Jadi nggak bisa hidup satu rumah begitu, ya, suami istri, tapi istrinya ya nggak mau tahu dengan suaminya. Ini juga nggak benar, ini dosa besar juga, ya. Dan hal seperti ini terkadang sampai bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya sang suami meninggal, akhirnya sang istri menyesal, atau sang istri meninggal, akhirnya sang suami menyesal, ya. Maka kalau bisa, ya, hendaknya komunikasi itu jangan pernah, ini ikhwan penting sekali, ya. Ketika antum berumah tangga, itu bangunlah komunikasi, ya, keterbukaan, ya. Tidak perlu di ya menutup-nutupi dan lain sebagainya, terbuka saja, ya. Jadi ya, ya terkadang ya begitu, ya, seorang ikhwan kadang ya ketika dicek apa namanya handphonenya ternyata ya banyak chat-chat dengan para wanita lain misalnya, ya, akhirnya marahan begitu, kan. Karena seperti ini hendaknya apa, bangunlah keterbukaan antara suami dan istri. Ketika antum sudah menikah, ya, ketika kita sudah memiliki suami dan istri, terbuka, ya, agar apa, agar terjadi saling kepercayaan tersebut. Ya, maka di sini pentingnya, ya. Jadi ketika ada masalah itu tidak akan membesar, ya, karena komunikasinya dibangun dengan baik, ya. Jadi kalau bisa jangan ada yang disembunyikan, semuanya di transparan lah gitu, ya. Ustaz, apa benar apabila seseorang ingin rujuk sudah benar-benar cerai, syaratnya adalah sudah saling menikah dengan lainnya dan akhirnya cerai lagi? Ini tadi yang disebut dengan apa? Tolak apa? Tolak apa? Bain kubro, ya. Jadi kan ada dua, ada tolak roji'i sama bain, ya. Roji'i ini boleh langsung dirujuk, ya, tanpa pakai akad, langsung deh, ayo, ya, sudah balik lagi, ya. Kemudian yang kedua yaitu tolak bain, ada dua, bain sugro sama bain kubro. Kalau bain sugro, ya, tolak satu ataupun kedua, ya, ataupun yang belum dicampuri ataupun mati takhulu, ya, maka boleh balik tapi dengan akad baru, yaitu sugro. Nah, yang kubro ini yang paling berat, ya. Kalau mau balik, ya, harus dengan akad baru plus dia harus dinikah dulu sama lelaki lain, ya. Jadi ini tadi yang namanya adalah tolak bain kubro, ya. Nah, ini juga penting karena banyak orang yang enggak ngerti, ya. Sudah dia saya cerai kamu, ya, istrinya sudah dicerai. Sudah lewat masa iddahnya. 3 kali haid enggak dirujuk, ya. Dia tinggal, ya. Terus balik lagi, ya, masih dianggap seperti istrinya. Nah, ya. Padahal dia bukan istrinya lagi karena sudah bain sugro, ya, sudah bain sugro, ya. Bukan istrinya sebenarnya, ya. Maka itu menjadi zina, ya. Maka ini harus kita berhati-hati, ya, mengenai hukum-hukum seperti ini. Nah, ini panjang sekali pertanyaannya. Bolehkah kita menolak seseorang ikhwan setelah menelaah profilnya? Dilihat dari ustaz-ustaz yang sering didengar atau ustaz favoritnya, karena bukan dari ustaz-ustaz sunnah yang sahih. Wah, ada sunnah yang ghair sahih berarti, ya, atau yang dhaif gitu, ya. Ya. Artinya di luar bukan, ya, ustaz salafiyin gitu.
Yang pertama dilihat ya, kaidahnya jelas ya. Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu ya. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho terhadap agamanya, ridho terhadap akhlaknya ya, maka nikahkanlah. Kalau enggak akan terjadi apa? Fasadun kabir. Ya, fasadun arid, kerusakan yang besar ya. Maka ketika memang kita sudah menyelidiki ikhwan tersebut dari sisi agamanya baik ya, agama ini bisa jadi artinya belum tentu dia salafi enggak ya, orang-orang umum tapi dia hanif ya, mudah untuk diajak kepada kebaikan ya, maka saat itu ya tidak mengapa kita ya menerima ikhwan tersebut ya, meskipun ya, meskipun tetap harus apa, mengerti wah orangnya kayaknya baik begitu ya, meskipun dia belum ngaji misalnya ya, kayaknya orangnya baik ya, ini juga harus hati-hati juga ya. Kalau ada ikhwan yang jelas-jelas dia sudah ngaji ya, artinya sudah benar-benar agamanya itu jelas, akhlaknya juga jelas baik, ini jelas tidak ada keraguan lagi ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini ya, kita lihat profilnya ustadz-ustadz yang disukai ini ya, bukan ustadz-ustadz apa namanya salafiyin ya, dan juga dia apa namanya status-statusnya vokal banget begitu ya, kayaknya sudah taksub banget, fanatik begitu kan ya, maka saat itu memang lebih baik apa, lebih baik ya kita menjaga agama kita ya. Karena pasangan kita itu nanti yang akan menjadi panutan bagi anak-anak kita ya. Karena anak-anak itu nanti akan meniru orang tuanya ya, bagi ikhwan maupun akhwat ini penting ya. Ketika nanti anda punya anak, anak itu akan membenarkan semua perbuatan orang tuanya ya. Yang menurut mereka baik adalah apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Jadi hati-hati, orang tua itu menjadi benar-benar patokannya anak-anak ya. Oleh karena itu benar-benar ketika memilih pasangan, benar-benar pilihlah ya dengan cara yang syar'i dan dengan pijakan yang syar'i ya. Maka benar-benar ya, benar-benar pilih. Hanya kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah ya di mana kalian akan meletakkan nutfah-nutfah kalian ya. Artinya kalian akan memiliki keturunan di situ ya, baik rahimnya maupun maninya ya, pilihlah benar-benar. Jangan asal-asalan, karena itu akan menentukan ya, bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, tapi untuk sampai nanti kita apa? Ya, bertemu di surga kelak. Ya. Hanya benar-benar sangat apa? Sangat penting ya. Jadi ini kalau dilihat dari ustadznya, favoritnya, dan kalau kita lihat benar-benar kayaknya ini sulit nih ya, maka lebih baik jangan. Ya, lebih baik apa? Lebih baik jangan. Ya, kayak di sini kalau bisa ikhwan tersebut ya, tolong berbicara dengan ya siapa yang kita yakini, dengan ayah kita atau dengan kakak kita yang bisa ya melihat seperti apa sih, jawab apa sih pemikirannya ya, apakah agamanya ini bisa diselamatkan atau tidak ya, apakah sudah terlalu jauh atau bagaimana, ini perlu diteliti lebih lanjut, bukan hanya dilihat dari profilnya begitu. Ya. Makanya ketika beli jodoh itu jangan sembarangan antum comblangin, nah ini kayaknya baik, dia comblangnya jangan ya. Lihat dulu seperti apa akhlaknya, kesehariannya ya. Emosinya seperti apa ya. Itu perlu dicek semua ya. Agar apa? Agar kita tidak menyesal nanti ya. Jadi coba kalau misalnya kita dekat dengan ada seorang penuntut ilmu misalnya, tolong coba dilihat bagaimana sih si ikhwan ini pemikirannya dan sebagainya ya. Kalau mau dilihat wah jangan terlalu sulit ya, karena ya sudah terlalu fanatis ya, luar biasa ya, sudah tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Maka saya berpesan di sini bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang belum memiliki jodoh ya, terus berdoa setiap ya, setiap saat ya, untuk diberikan jodoh yang sholih ataupun sholihah ya. Bolehkah apabila anak berprinsip ya udah boleh ta'adud asal anak jadi yang pertama? Nah, ya, insya Allah jika Allah menghadapi untuk ditakdirkan hidup berta'adud. Karena keluarga saya masih belum bisa legowo meski pribadi ini sudah menerima
baik itu kedua, ketiga maupun keempat. Bismillah. Ada yang pernah menawari tapi respon keluarga negatif. Ya, usahakan yang single atau lebih baik duda daripada ta'adud. Kalau kamu yang pertama itu urusan kamu, tapi 2, 3, 4 jangan ya. Tapi kita juga maunya yang single juga sih utamanya. Ya. Jadi ya prinsip kita adalah kita mengharamkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Kita laksanakan apa yang Allah wajibkan, ya. Dan kita laksanakan apa yang Allah, ya, dan Rasul-Nya anjurkan semampu kita, ya. Dan apa yang Allah larang, maka kita tinggalkan, ya. Itu prinsipnya, ya. Maka begitu pun poligami, ya. Poligami atau masalah ta'adud ini sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Maka kita pun jangan sampai menentangnya, ya. Jadi yang seperti ini boleh, ya, kita marah pengennya sih satu aja begitu kan, ya. Saya pengennya sih yang pertama dan yang terakhir Ustaz, ya boleh begitu, ya. Tapi kalaupun qadar Allah suaminya tiba-tiba dik, ya. Bagaimana kalau ya ada yang kedua begitu, ya. Maka jangan sampai langsung apa? Stres kemudian futur, ya, bahkan sampai kufur begitu, ya, jangan, ya. Tapi hendaknya apa? Ya, mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang terkadang banyak keluarga-keluarga, ya, itu yang benar-benar menentang namanya ta'adud, ya. Bahkan bukan hanya ta'adud, menikah lagi saja itu seperti aib atau dosa besar buat mereka. Pernah saya menjumpai ada seorang bapak-bapak, ya, sudah sepuh, sudah 70 tahun lebih, ya, pengen menikah lagi, bayangkan, ya. Umur 70 pengen, istrinya meninggal kan, ya, ingin menikah lagi, ya. Maka oleh anak-anaknya dilarang keras, ya. Maka saya bertanya, emang kenapa sih Pak kok anak-anak ini keras sekali? Oh iya, jangankan anak-anaknya, emang keluarga besarnya itu menentang sekali, ya. Gak boleh seseorang itu menikah lebih dari satu kali, ya. Oh begitu banyak, iya, ya. Makanya pernah bapak ini ngajak calonnya begitu, ya, ketemu di keluarga besar. Itu keluarga besar langsung marah semuanya, bayangkan, ya. Karena menurut mereka aib, padahal istri sudah meninggal begitu, ya. Sudah kita jelaskan, ya Pak, ya, sebagai anak itu ya nggak apa-apa, Pak. Apalagi ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apalagi bapak ini kan butuh, begitu sudah sepuh, ya, nggak ada yang menemani, tetap nggak bisa. Ya. Memang ada beberapa ya keluarga besar begitu, ya, yang menentang hal ini. Jangankan ta'adud, ya. Yang sudah meninggal saja mau nikah lagi itu nggak bisa, nggak boleh, ya. Maka ya, ini perlu diluruskan, ya, ini sebuah kekeliruan, ya, karena menikah itu adalah suatu nikmat yang sangat besar, ya. Menikah itu bukan hanya untuk ya syahwat belaka, enggak, lebih dari itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Karena diantara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rahimahullah imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya, ya, kemudian sama-sama sholat, ya. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sang suami itu ketika atau istri meninggal itu sedihnya itu begitu. Ya, kenapa Pak sedih? Iya, nggak bisa tahajud lagi bareng sama suami, kan? Luar biasa. Ya. Nah, inilah yang memicu, ya, dulu para ulama dan sebagainya mereka berlomba-lomba untuk menikah itu adalah karena hal ini, ya, di antara sebabnya. Oh ya, sebentar. Siap. Ya. Jadi ini ya sudah saatnya kita istirahat dulu, ya, karena bibir sudah semakin kering begitu, ya. Kita break dulu dan insya Allah kita sambung pada pertemuan sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.